teman-teman, selamat datang di channel aku ya. Jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya sedang berada di Jingrenhu. Jingrenhu ini termasuk wilayah Cilung. Untuk transportasinya, teman-teman dari Taipei bisa naik bis Kuokwang nomor 1813 turun di Cilung. Kemudian dari Cilung, teman-teman bisa naik bis T99 atau 509 turun di halte Jingrenhu. Tetapi bis ini adanya sangat jarang. Untuk bis T99 itu kurang lebih 1 jam sekali. Kemudian untuk bis 509, teman-teman bisa melihat jadwal yang nanti saya sertakan di bagian deskripsi. Jadi, jika teman-teman ingin cepat, teman-teman bisa naik taksi dari Cilung, kurang lebih ongkosnya 200 sampai 210 NT. Oke, sekarang mari kita bersama-sama melihat pemandangan di Jingrenhu. Kebetulan saja hari ini sedang hujan, jadi cuacanya kelihatan agak gelap ya. Untuk sampai ke tepi danau ini, dari pintu gerbang, kita berjalan kaki kurang lebih 5-10 menit. Kita bisa mengikuti jalan setapak ini untuk mengelilingi Danau Jingrenhu, atau juga kita bisa melewati jembatan yang ada di tengah-tengah danau.